Ini malam-malam persiapan saya akan ikut kontes pertama kali. Ini diapain, bro? Foto dulu, bro. Ini sesi pemotretan. Jadi ikan yang akan ikut lomba itu harus difoto dulu. Ses sama jenisnya. Ini saya ikut dua. Yang satunya ikan ini. Water. Berasap komunisi. Bro, halo bro. Halo bos. Ini ikan yang mau ikut kontes saya masukkan. Soa. Ini ikannya. Ada dua ekor kita, bro, ya. Iya. Water, bro, satunya. Iya, water. Kita packing dulu. Ayo, bro. Jadi selain lomba koi itu di Malang juga pas event kontes ini ada beberapa stand yang menjual ikan koi, ada aquascape. Jadi di sini ini ada juga yang jualan koi, ya mas ya. Harganya berapa ini, mas? Ada yang 300, ada yang 400. Antara itu lah. Jadi mulai 300 sampai 400 ribu ya. Malang Young Koi Show 2019. Hai teman-teman, hari ini saya meliput acara kontes di Malang. Dan saya hari ini mau coba ikut kontesnya. Tadi saya membawa dua ekor. Nih, teman-teman yang bantu nanti packing ikan saya. Ikan pertama, ikannya ini. Kemudian ini ikan kedua, ikannya ini soa sansoku 18 cm yang ini. Jadi kita tuh tadi udah apa namanya? Naruh ikan untuk lomba. Ini perdana saya ikut lomba di Malang karena kebetulan dekat sama rumah saya ada lelang koi juga. Halo mas. Mantap Mas Jj. Namanya mas siapa mas? Hah? Mas siapa namanya? Denny. Hei, Mas Denny. Denny sih. Oke, thank you mas. Ada beberapa ikan yang akan dilelang. Gitu nih. Tuh teman-teman, makanya kalau ada lelang koi itu datang. Ikan murah-murah di sini kalau ikut mau ikut lelang. Cik 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 lo lo cik cik cik. Thank you.
Ya, hari ini nanti akan ada 3 ekor sapi yang jumbo. Meskipun ikannya nggak juara, yang penting saya sudah mencoba untuk mengikuti kontes ikan koi. Ini ikan yang tadi saya ikutkan kontes. Saya ada 2 ekor tadi ikutnya. Ini yang jenis apa namanya? Sowasan Soku. Ini ikan dari Mas Andi Geronimo. Awal mula saya mengikuti kontes, hasilnya kurang memuaskan untuk saya. Tapi setidaknya saya tahu lah, ikan saya memang harus di capping lagi. Karena menurut saya ikannya bagus, ternyata cappingnya kurang, akhirnya gak dapat juara. Ini kayaknya mau terlepaskan. Ikan dari Mas Andi, Geronimo Koi. Ini soal satu.